Cuma didulanya hebat dari video call aja. Luar biasa. Jadi belum ketemu sudah deal. Sudah deal. Yang deal cuma avatar. Avatar. Oh gitu. Dua. Rezekinya tetap. Gimana? Ngelihat avatar langsung gimana? Apa sudah memprediksi sebenarnya? Sudah diprediksi. Dari kinerjanya tadi ya? Ya. Dari kinerjanya tadi sudah diprediksi kalau bakal. Berapa? Hanya motivasi aja bos, hanya motivasi aja bos. 330. Keren, 330. Real ya, 330. Performannya ya, durasinya dapat, terus materi lagunya, tembaknya bagus, silakan kami persilakan naik juga ke atas panggung di atas rata-rata, apalagi juara satu. Untuk ukuran juara satu ya. Di kelas tapi sudah top formnya belum ya tadi kira-kira kalau saya sendiri sih baru ngelihat itu ini yang ketiga kali. Nah, sebelumnya lihatnya lewat YouTube aja. Nah, kita lihat YouTube ada dua kali ya. Bapak Wahyu Apung, kami terus ya kita deal-dealan sama di Mas Arka sama Mas Odi. Sebelum main ini. Nah, lihat langsungnya baru hari ini. Cuma deal-dealannya hebat dari video call aja. Luar biasa. Jadi belum ketemu sudah deal. Sudah deal. Video call. Lipat video call. Promotornya tadi hasil. Promotor Bihar. Harakan lagi. Jadi kayak Don King gitu ya. Harganya berapa game ya? Silakan. Harganya 330. Member SMM kumpul yang belum dapat sepeda motor terutama. Pastol. Sebelumnya kan memang banyak orang member bilang SMM pastol belinya keberani. Ya makanya pertama lihat YouTube-nya pertama kali habis itu ada di Prasasti ya. Prasasti habis itu di Prasasti lagi. SKN ya. Ya makin yakin. Terus telusuri. Juara apa di rally oleh Bapak Haji Lambada dari Malang. Kemudian nanti juara 5. Kita juga tahu Lambada juga sampai sekarang juga performannya bagus. Nah,
dulu kalau nggak salah Lambada kan juga remaja. Juara lima Giraya Oke, makanya Abang Muni. Selamat Abang Muni. Satu betina beda jantan. Sama. Oke, dan sekali lagi selamat kepada para pemenang di kelas juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 dan juga juara 5. Sukses selalu. Amin 2. Ya, iseng-iseng video. Orangnya kok nyambung, oke. Okay. Amin 2 SMM maksudnya, yeah. SMM ini. Iya, yeah. Hari Jumat. Jumat kemarin. Hari Jumat. Video call pertama, video call pertama langsung deal video call waktu itu juga. Yeah. Yeah. Keren ya. Cuma gue Randy minta waktu. Berapa jam? Enggak ada berapa jam, 2 jam mana paling ya. 2 jam. Tiba-tiba start dia. Ya. Apa, 2 jam itu apa yang dipertimbangkan Om Randy? Bukan harganya sih gue ya. Cuma waktu itu kok Randy di tempat kerja kalau enggak salah ya. Bukan karena harganya udah di larga cuma apa ya ngomongnya ya. Intinya apa masih ragu dengan kesepakatan. Cuma masalah kesepakatan sama aja. Menenangkan hati lah. Iya. Kalau boleh tahu hari ini katanya ada apa? Penawaran. Penawaran lain. Ya, penawaran lain langsung. Oh, gitu. Okay. Ya, hari ini sebenarnya kita pantau 3 burung. Pantau 3 burung. Okay. Ada yang nyantol. Yang deal berapa? Yang deal cuma Avatar. Avatar. Oh, gitu. Dua. Yang satunya? Yang satu kebetulan punya orang mana? Yang cocok ya. Yang satu maksudnya yang kan dua yang deal. Satu Avatar, ya. Satunya lagi. Satunya nggak enak ngomong nama. Oh, artinya ada dua yang deal hari ini ya. Ada dua. Nilainya di atas Avatar atau di bawah? Oh di bawah. Oh di bawah. Oke, siap. Ya harapannya sih ya supaya nih apa? Firman. Yang pasti kita jadi tambah temen ya. Iya. Nah kayak kenal Kaji Yasir sebelumnya. Kenal. Ternyata orangnya asik. Asik. Enggak memang asik. Iya. Tapi hati-hati kok ya. Ya jadi. Ya nambah ya mudah-mudahan dunia tetap perform ya. Amin. Yang bisa bareng-bareng juga bisa bareng lagi rencana abis ini mau dibawa kemana nih? Tetap ada di Malang atau mau diboyong nih si Avatar? Masih belum tahu. Sementara berarti masih ada di Om Tatu, masih di Batu ya. Oke, siap. Andai kata bukan berdoa, andai kata Avatar tadi tuh kalah, apakah tetap diboyong? Oh, kalau lihat tadi pada saat main udah ngomong sama keluarga, nggak menang pun aku ambil. Oke, siap. Oke, close. Keren itu ya. Masih Solo. Pastol tergila di dunia. Sama-sama, terus.
sehat juga sih. Balik ke barang lagi. Amin. Thank you.
Dunia burung itu gampang-gampang susah. Jadi benar-benar harus, kalau mau beli burung benar-benar harus menyaksikan sendiri. Oh gitu. Bukan masalah harganya tapi masalah kepuasan. Kepuasan ya. Bukan hanya memastikan ya, kepuasan ya. Ya, ya. Dicari sendiri gitu. Ya, harus seperti itu.